pasal aku tak boleh bergerak ni. Ho, tolong aku. Kenapa saya tak boleh bergerak? Okay. Nice. So, ini adalah base kita. Seperti mana yang kau tengok. So, aku akan serahkan most of the item dekat sini kepada kita punya tribe leader yang dulu, iaitu Encik Iqmal. Kerana aku busy dengan lain projek, jadi aku akan serahkan segala-galanya kepada dia. Sekejap eh. Mana dia tadi? Mana ni? Sekejap. Ni. Simpan dulu. Ini kita pakai. Ini kita biar sini agak kuasa kot. Alright. Ini kita simpan. Alright, so tengok, kita ada 21,000 metal, 3,900 minyak, 8,700 elemen. Oh, dia kosong. Berkosong kat kuasa. Oh, batu sikit. Dalam sini kita tengok apa yang ada. Tak ada apa-apa. Okay. Oh, ada batu quite a lot. Bertahan juga. So dekat sini kita ada benda lain lah, elektronik, polymer, crystal, elemen dust. Banyak kita ada. Minyak lagi. Bertahan juga lah. Alright, ini adalah kita punya tech force field untuk poyo-poyo. Tak silap aku kat luar tu ada aku punya dino Rex. Ya, dino aku ni. Okay. Sekejap eh. Dah pindah. Right. So sekejap, 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 sekejap. Kita tengok dalam ni. Dalam ni kosong. Food penuh. Alright. Okay. Kita nak Cairo kan? Cryo. Cairo. Cryo, cryo. Simpan benda lah ni di sini. Alright. Jap. Dalam ni kita tengok jap. Uff. Bertahan. Tengok location aku adalah 46.1 74.1. Baik, right. Kita menunggu kedatangan Iqmal. Termasak kat luar ni, tengok jap. Oh, bayangkan kau keluar-keluar je penuh kehijauan. Hei, menarik kan ini kan. Tapi itulah. Oh
bakar-bakar kan. Lawa tempat ni cakap kau. Sangat nice. Sini ada balkoni. Pemandangan-pemandangan yang indah. Bersisi apa, disaksikan oleh kehijauan-kehijauan. Parking sekejap kat sini. Sementara menunggu si Ikman sampai. Oh, pokoknya kita boleh naik ke atas punya. Ya. Tapi alah mak. Ke macam anggalah bang. Sabar, 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 sabar. No, 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 no. Oh, limit lah. Sebab sini je lah kot. Sebab sini je lah. Okay, sementara menunggu. Macam mana berontok? Okay, kita tembak berontok sikit. Tak kena lah. Jauh juga boh. Tak kena. How can you say like that? Ah, kau bayang. Dia tak mati kan? Okay, kita boleh dekat sikit. Mana dia boleh tak kena pula kan? Tum. Oh, kena. Oh, dia marah, dia marah, dia marah. Dia marah. Eh, lek lah, lek lah. Jangan rapping kat situ. Pakai sini. Wow, jangan, jangan, jangan. Ayo. Tum. Tak kena lah bang. Penyesaan tak ada saya keberuntung. Jangan. Kita sedang menyeksa seekor bronto di sini. Ah, kematian tidak dapat dielakkan. Ya, bronto tu kan. Okay. Bronto tu mungkin akan musnahkan base kita. So, bahaya. Nampak? Kalau kau tengok dari sini kan. Dari sini kau boleh turun kat sini. Lepas tu boleh pergi belah sini. So actually not bad juga kawasan ni. Cantik kawasan. Dikelilingi oleh, you know,
hijauan, pada belah sini ada ais. Hah? Lawa. Kita masih menunggu lagi kedatangan Mr. Iqmal untuk mengambil alih base tersebut. Okey, belah sini kalau kau tengok 5 eh. Kawasan tu adalah kawasan yang panas. Di sini adalah kawasan yang agak sejuk. Belakang ni kawasan yang penuh dengan ais batu. Eh, Pak. Kita tak tahu mana dia port. Kita akan turun dulu. Tak tahu benda ni boleh boleh grind tak? Oh, boleh. Oh, crystal. Ya, hijau punya kuning ni kita boleh boleh farm as a crystal. So, maksudnya kat belakang ni kan kita ada crystal bapak besar kita boleh farm. Ke macam mana? Terbang. Ini lawa tempat ni cakap lu. Huh. Memang main. Posisi yang cantik. Mana boleh besarkan lagi sampai sini tau. Kalau kita ada apa-apa kegunaan lah cakap. Right. Sampai sini. Sekejap. Itu matahari ke apa? Ya, matahari. Matahari pakai terbenam. Di atas, bawah ni. Oh, dia keluar dari situ eh. Ini current ni cakap lu. Itu ada pergi. Kena current. Boleh. Crystal ni kenapa dia boleh menyala macam ni eh. Faham aku. Okay. Kita kena mandi sikit. Kita nak mandi kena tukar baju. Tukar baju. Mandi lopak kan. Masuk. Hei. Nak mandi? Macam mana pula ada ikan kat sini aku tak faham. Ni kolam peribadi.
Ya, sekarang ni kita nak buat aksi kuat lentang. Alah. Dah. Okey. Panjat sini. Oi, 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 oi. Lelah. Mandi di dalam kolam. Para renang. Kita ada extension ke base kau? Hai. Hai, itu dah dia. Sini. Eh lawa, dia punya view lawa bang. Sangat lawa. Oh. Ha. Ada ni, teleporter. Teleporter dah tu. Tu. Mana? Tu. Tu itu transmitter. Teleporter tak ada. Oh. Tak buat pun. Okey, cikgu buat ah. So, aku nak tekan E kat kau eh. Ah, dekat sikit. Sekejap, aku nak kena try dulu je. Ah, okey. Kalau buka pintu. Sekejap. Eh, salah rumah. Hei, ada tiga pintu sini, bos. Ni eh? Bila kau pindah sini? Dua minggu lepas kot. Rasa dah 2 hari ke 3 hari? 2 hari kot kita buat kerja. 2 3 hari lah. Sana yang dekat extension tak ada lah. Belah sana cuma dia punya bangunan cover dia. Yang dalam semua tak ada. Dia just bangunan untuk cover kan. Itu je. Dia punya kaca-kaca tu biar je. Just kaca je ada. Dengan lantai. Yang lain semua kosong. Lain semua pergi sini lah. Okay dah. Okey. Jadi aku owner ke apa? Macam mana kau buat? Kau tekan dekat I, lepas tu pergi dekat I ke? Dekat L. L. Lepas tu kau pergi dekat nama aku, kau tekan jadikan dia apa tu? I owner. Admin ke? Admin, bukan. Admin kan. Owner. Kalau kau nak jadi admin juga boleh je, owner juga boleh je. Macam mana nak tekan lah? Sekejap. Tekan kat aku, ni. Belah kanan, belah kiri sekali tu ada. Naikkan aku sebagai owner. Admin, ni admin. Admin je boleh? Ada, kau boleh bagi pas tu, pas owner punya ni. Pas owner, aku tekan dekat kau lepas tu jap. Oh, okey, jap. Dah. Okey dah. Dah. Nanti aku invite jom balik dialer. Aku TP dulu ke apa? Tak payah, masuk je dalam ni lah. Teleport ke terus ke ni lah, terus ke sana. Okey, jap. Ke dialer. Kau terbang, kau ada bawa element kan? Kau terbang dekat base aku. Ada, jap, jap, jap. Aku invite kau dalam. G Reaper. Oh, mana dia? Okey, mana kita punya teleporter? Teleporter kita dah hilang. Hai. Hey ya.
Pergi dekat L kan aku. Transfer ke... Main sekejap. Sekejap. Dah. Kau accept. Dengan aku. Semula, semula. Aduh. Dah, dah eh, dah eh. Sekejap, aku... Sekejap, sekejap. Aku punya teleporter yang aku pasang kat belakang tu, aku rasa kau dah remove kot. Ya, aku rasa dah di decay kot, lama sangat kot. Tak atas ni. Decay? Oh, mungkin. Oh, kalau tak datang dia dekat decay eh. 7 hari dia hilang. Itu yang dia buat rule kat sini lah eh. Kalau kat dekat tu. Sama je lah semua. Kau official pun sama tak? Sama. Oh, maknanya castitcher pun ada decay jugalah kot. Kau tu kau, kalau kau nak keluar kau tidur dalam kat dalam bag, kata bag. Okay, so tadi aku kau... nak masuk kat sini dekat dalam server tu dia ada server baru tau, apa nama? Tu tak apa. Oh, Reaper. Tu itu kadang-kadang bug oh, tu server online tu dia tak nampak dalam. Oh. Jangan masuk nanti kau tak boleh keluar dah. Ha? Huh? Serius? Cluster tu kadang-kadang dia bug. Dia nampak, kita boleh nampak. Macam mana pula dia boleh masuk ke dalam hamkau punya tu? Tak tahu. Bug biasa lah. Okay, so aku nak tidur, tidur. Haa, aku tak nak. Tidur ke atas. Kena selalu visit lah kau punya. Kau punya truck kat sana. Ha, tengok-tengok lah kau tengok kat situ. Kalau kau nak terus parking kat situ boleh tak? Ya. Yeah. Mana? Mana? Ya, yeah, sini. Alright ni, betul bayam dah bangun dah. Bayam. Ada tu. Ada bug tu. Kau try lah, ni tu dia tidur kat. Oh, okay, okay. Alright, so selamat menjelajahi, okay? Okay. Alright. Okay. Jangan kena scam lagi. Alright, itulah kita. So berakhirnya lah penjelajahan di ARK Survival. So kau nak tengok lebih kurang macam mana gameplay dia. So aku tak cover tentu Genesis saja. Dan ada banyak benda yang aku tak cover. Tapi aku rasa benda tu aku bagi korang yang akan menikmati penjelajahan di dalam ARK. So kalau aku tunjukkan semua macam tak syok kan. Sorry. So jadi korang rasa game ni berbaloi, menarik, suka dengan adventure survival macam ni gaya, korang boleh dapatkan di Steam ataupun boleh dapatkan di free melalui Epic Gaming, right? So sampai sini sajalah aku akan cover tentang ARK Survival Evolve. So kita jumpa lagi dalam lain episod untuk lain game. Alright. Assalamualaikum.